Oke, jadi ini unit rilisan terbaru ya dari Sinar Jaya dan platnya D ini. Makanya Jetbus 5 MHD apa ya? MHD ya, MHD. Dari Adi Putro dan sasis ada Nusantara Scania. Assalamualaikum minasan. Welcome to Kukuh 26 channel CCTV Kelompok Oji Bus Video. Nanting pada sore hari ini, hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 atau hunting akhir bulan tapi di tengah pekan. Kenapa hunting tengah pekan? Ya karena ada tamu. Bus Sinar Jaya tamu, infonya bodi 40DD ya. Mercedes-Benz OH 1626 Euro 4 dan memakai bodi Jetbus 5 coy. Oke, hunting sore ini dimulai dari jam setengah 5 sore sampai jam sehabisnya nanti ya, seperti biasanya. Mudah-mudahan hari ini ada beberapa bus pariwisata atau enggak bus-bus tamu yang lain. Info bus bonus sebentar lengkap hanya di Kukuh 26 channel. Oke, bis pertama jam 5 kurang 15 menit ada bus Damri nomor 4422 Rexus HDD, ini yang tem Mandiraja dan via Banyumas. Oke, bus pertamanya dari Wonosobo ada bus Murni Jaya MJE 153 tidak mampir, ini yang jurusan Wonosobo Merak pada sore hari ini. Rosalia Inah nomor 346. Oke, berikutnya ada bus Rosalia Inah nomor 354. Iya, begitulah Rosalia Inah divisi Wonosobo. Jam 5 lebih 13 menit ada bus Murni Jaya MJS 152 Rambasuri. Kemudian masuk bus Sinar Jaya bodi 21RD jurusan Wonosobo Merak. Masuk tapi ora mampir. Kemudian dari baratnya ada bus Sinar Jaya pagi bodi 1RD atau 1RD. Wih, penumpangnya lumayan, lumayan rinjingan. Kemudian dari timurnya kali ini ada bus Murni Jaya AP122 atau New Kurosawa. Disusul Murni Jaya AP121 dengan Pak Selamat Balane Kodir. Berikutnya masuk lagi bus Murni Jaya APE119. Oke, bus PPP yang pertama, PPP Arohar pada sore hari ini yang bertugas jalan Wonosobo. Kemudian bus PPP yang kedua pada sore hari ini ada PPP Legenda. Lumayan kasih-kasih nih pasukan PBB pada sore hari ini. Kemudian ada Sinar Jaya pagi bodi 44 fake jurusan Bogor Wonosobo pagi. Pagi teman, sore teman, sore teman, kasih teman. Oke, kemudian bus Rosalia Inah pagi Bitung Wonosobo pagi nomor 375. Kayak biasa nih. Iya, PPP yang ketiga ada PPP Silverstone pada sore hari ini. Dari barat lagi ada bus Sinar Jaya pagi lagi bodi 67RB. Sinar Jaya pagi yang ketiga pada sore hari ini. Selanjutnya ketika ini masuk bus Kupu-Kupu Ayu Inferno Emperor. Jurusan Wonosobo Tangerang. HKA03 Inferno Emperor. Oke, bus Sinar Jaya dari Banjarnegara yang pertama ketika ini masuk bus Sinar Jaya bodi 24 RC
Jurusan Banjarnegara Pasar Minggu Mampang, di belakangnya mengikuti si kembar butuk ya. Butuk 80 RD Banjarnegara Kampung Rambutan Bogor. Sinar Jaya Budi 44 RD Banjarnegara Depok Jati Jajar pada sore hari ini. Banjarnegara Depok Jati Jajar bambu kuning. Jeleng sih. Kemudian masuk si kembar Sinar Jaya 26 RD. Weh hura, orang mangkat. Banjarnegara PC Legok Boris Sinar Jaya 26 RD. Lanjut ke tiga ini masuk kembali bus Sinar Jaya Boris 1 RE atau 1 RE. Jurusan ini Banjarnegara Ciledu. 4 Toto. Patris. Halo. Halo, halo Budi. Bapak Sobirin 99 RB. Ya, suasana ketika Sinar Jaya Banjarnegara pada masuk pada sore hari ini. Nah, kayak 4 unit masuk bareng. Ini Bapak Sobirin. Langsung betul ngana. Ya, 87 RE kayaklah ketutupan bok. Berikutnya ini ada 58 RC jurusan Wonosobo Duyung Pasar Kemis. Kemudian masuk bus Sinar Jaya Eksekutif Lake Race tujuan Wonosobo Kalideres Pulau Gebang dan Tanjung Priuk ketika ini. Budi 47 RE. Tidak mampir. Yang dari negara perja ada Sinar Jaya 47 RA. Woi, Bang Empang ya. Ling ling ling. Kasar Bang, ora gelem. Kemudian masih ada Jetbus 2 SHD ketika ini, Bodi Pira. Oh, 51 RD. Widih. Tamu ya, tamu maning. Sore ini jalan Banjarnegara Balaraha Bitung Cikupa. Buah surya ya. Kemudian beriringan ada Sinar Jaya 81 RD Lebak Kulus Cipetot Parung Pondok Cabe dan Bodi Pira ya. Oh, 16 RB. Wah, ya, tamu maning ya. Tamunya akeh pada sore hari ini. Spesial pintu tengah SR1. Jurusan Banjarnegara Bekasi Karawang Cikarang Cilengsi via Bantar Gebang pada sore hari ini. Kemudian masuk bus Dieng Indah Albakoro. Pengen menyaksikan Dieng Kultur Festival? Naik Dieng Indah. Melayani dengan setulus hati. Anjay, nyong iklan. Kemudian Sinar Jaya Bodi 74 RC jurusan Wonosobo Bandung via Belik. Oke, bis ketiga yang main. Wow, 23 S. Kemudian masuk bus Sinar Jaya Bodi 23 S. Cucur repus. Pancar negara kali di Resporis. Lanjut ketiga ini ada. Yuh! 60 RE, DMI 60 RE. Wonosobo BSD Poris. Kemudian dari barat ada 28 RC jalan pagi pada sore hari ini. Mobil Ciledug. Wonosobo lagi betah jalan pagi. Kemudian kali ini ada Sinar Jaya Bodi 37 RB. Wonosobo Sumberarta pada sore hari ini. Kemudian ada bus Sinar Jaya Bodi 28 RD Wonosobo Kampung Rambutan. Ya, ini dia Sinar Jaya Bodi 40DD Eksekutif Flag Race jurusan Wonosobo Lebak Bulus Pondok Cabe sebagai pengganti 4J dengan sasis terbaru dan bodi terbaru Jetbus 5 coy. Ini Mercedes Benz OH 1626L.
Euro 4. Oke, jadi ini unit rilisan terbaru ya dari Sinar Jaya. Dan platnya D ini. Makanya Jetbus 5 MHD apa ya? MHD ya, MHD. Dari Adi Putro dan sasis ada Nusantara Scania. Sasis Mercedes-Benz OH1626L Euro 4. Jadi ini baru semua dari mesin, sasis dan bodi hingga joknya ya. Pakai rimba kencana. Ada sekatnya juga. Ada enggak ada wedut-wedutnya tapi. Wow, amazing. Rolas. Kemudian ada bus Sinar Jaya 12 RE Wonosobo Tanjung Priuk. Mamas taat beribadah. Dan 44 RB. Sur. Ora gelem. Wonosobo Bogor via Blik. Kemudian lanjut lagi ada bus Sinar Jaya bodi 40S jurusan Wonosobo Bekasi. Oke, ketika ini masuk bus Sinar Jaya bodi 5RD jurusan Banjarnegara Cibitung Pulau Gebang Tanjung Priuk terakhir. Di belakangnya ada RK 84RB Wonosobo Taman Harapan Baru. Dan kali ini ada bus Budiman R297 jurusan Wonosobo Bandung. Demikian video dari saya pada sore hari ini. Terima kasih and see ya.